sedikit menghirup udara segar ya sahabatnya di sini ya. Kebetulan kita di sini nginep. Tetap udara di sini, aduh, memang segar ya sahabat ya. Oh sahabat, warga di sini sudah pada mulai itu ya sahabat. Pagi-pagi udah pada bangun. Wih, wah, yang liput juga ya sahabat ya. Angkat. Atas tadi, di atas. Tangkap yang atas banget. Sapa badu, tapi tidak tahu. Ya, ada atau enggak? Telepon juga gak diangkat ya, aku sampainya lebih sibuk gitu. Ya namanya juga YouTuber pasti presif. Nanti kita akan silaturahmi banyak. Silaturahmi sama Kang Ako. Wah, di sini tuh ada. Udah pada siap. Gadis-gadis tuh. Iya. Gadis siapa? Oh, gadis-gadis. Oh, gadis-gadis ini waktu. Gadis badu, sahabat. Ini baru berangkat kemana? Oh, hey. Ih, cantik-cantik ya. Nah, ini juga. Neng, hey, sini dong. Berangkat kemana? Masih kecil udah pada mau berangkat ke ladang ya, sahabat ya. Dan rencana pulang apa mau nginep lagi? Nginep dong. Apaan pulang? Nginep lagi. Nginep dong. Percuma kita datang jauh-jauh ke sini tapi nggak nginep lagi. Kita agendakan pulang hari Minggu. Nah, hari Minggu lah. Bu, berangkat ke mana? Jadi benar-benar masih alami ya udaranya. Alami lah di sini mah. Listrik pun enggak ada ya. Listrik pun enggak ada. Terus bapaknya juga mau berangkat ke ladang. Lupa berangkat, Pak. Ini jam berapa? Sekitar jam setengah tujuh, ya? Setengah tujuhan lah, jam 6.30 sahabat. Jarok di sini. Jarok. Bukan kem, bukan teman kes. Kes. Aktivitas. Ibu berangkat. Oh, sahabat. Mantap ya. Berangkat ke Bu, Pak, Ana TV. Sik sarehat penting lagi. Tuh berangkat ke ladang punya. Bon, buat. Ah, nanti bersih Bu sama nanti gimana? Gak mungkin walaupun tanpa gadget lagi. Berangkat Ibu. Walaupun tanpa gadget kami ya di dia mah tapi bisa melihat dari kegiatan air. Di sini dari pagi sahabat pada itu ya, pada ke ladang warganya. Sahabat di sana itu ya, di rumah Kang Ako tuh. Insya Allah nanti kita akan silaturahmi ke Kang Ako Sarka. Ya, bantu juga ya sahabatnya. Ini juga channelnya. Wih, mantap. Pang-pang mau mengalihkan powerbanknya. Di sini nggak ada ya kerja kantoran sahabat, di sini semuanya kerjanya ke ladang gitu. Bapak berangkat. Sahabat di sini tuh kediaman si bapak ini ya sama Neng cantik tadi ya. Situ. Wih, mantap. Ada foto-foto juga ya. Neng, dadah. Dadah. Dadah-dadahan ya. Tuh sahabat di sana itu ada orang Baduy Dalam ya sahabat tuh kalau nggak salah. Biasanya kalau nggak pakai sendal
itu Baduy Dalam, kemungkinan besar lah ya, ada si bapaknya tuh. Mana ya? Nah, coba leger. Nah, sahabat ada emak juga ya. Oh, ma, hati-hati ma. Ba, berangkat ke ladang. Tuh sahabat pada bawa kayu bakar ya sahabat ya. Tuh. Kita sengaja liputnya duduk aja di sini sahabat ya, karena di sini juga banyak orang yang halo lalang warga di sini. Tuh berangkat. Berangkat ke Malaysia. Jualan mak. Mohon. Bawa kayu bakar ya sahabatnya. Ini dari pagi kalau bawa mau bakar terus-terusan. Kan lumayan bisa nggak terus. Oh berangkat. Neng, dadah lagi tuh, dadah. Di sini tuh pada orang-orang, apa nih? Orang-orang pada bawa kayu bakar ya, tuh. Kayu bakar aja. Kamu di mana ya teh? Oh, di Saung mbak. Oh, si Abah di mana? Meminang Abah? Oh, Abah Jarona sanisnya? Oh, bukan ya. Ini Abah Jarona bukan ya. Di sini kalau ke ladang itu sahabat pakai duduk kuy cetok nana mana teh? Nana mana teh nembul teh? Cetok nih. Komal. Romal. Oh, romal. Romal. Nah, kalau di Baduy itu namanya romal. Jadi kalau di Sunda Pajampangan itu namanya cetok ya, sahabat. Keluarganya juga lagi pada ngumpul ya, sahabat ya. Pada ngumpul. Bajunya. Kau main lagi, wah, wah, tos dia, lanjut ya Allah, turun jalan lo, mising cengerok, iya, lebih dia, lanjut teh hana, lanjut, tidak ada lagi ah, boro-boro bergadang, bawa istirahat capek. Sahabat bapaknya juga bawa kayu bakar ya. Neng balik lagi dadah lagi nah. Sini tuh. Sudah tahu. Neng cantik ya. Masih kecil udah cantik apalagi udah besar ya. Aduh. Ibunya berangkat ibu. Bah berangkat. Sahabat pada berangkat ke ladang ya. Ada yang ke sana, ada yang ke sini. Sini juga tuh. Ah, berangkat.
banget ya. Ya kondisi pagi di Kampung Baduy sobat ya. Ini Baduy luar ya sobat ya. Nanti kita akan ke gazebo yang ada di dalam. Insyaallah nanti ada yang mandu juga ya. Kalau di pandu kan enak sobat ya. Oke sahabat, vlog ini cukupkan dengan sahabat ya. Insya Allah nanti siang kita akan vlog lagi ke dalam sana. Mudah-mudahan tidak ada hambatan dan berjalan sesuai yang kita harapkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.